Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in para pemirsa salam tipi rahimani Allah ta'ala wa iyakum jami'an dan seluruh para penonton yang berbahagia ya mengikuti dan menyaksikan acara kajian kitab al-aqidah al wasitiyah al yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wa asyik pada pertemuan yang lalu ya sudah kita sampaikan bahwasanya nama itu menunjukkan tiga apa ya tiga petunjuk tiga tiga petunjuk atau tiga eh, apa namanya nih tiga yang ditunjukkan gitu ya pertama petunjuk di atas eh, apa namanya ini yang disebut dengan dalalatul mutabiqah dalalatul mutabiqah artinya menunjukkan di atas zat dan sifat yang kedua dalalatu tadammun menunjukkan salah satunya saja apakah menunjukkan sifat atau menunjukkan zat. Yang ketiga adalah dalalatu iltizam. iltizam artinya penunjukan terhadap konsekuensi. Konsekuensi dari nama tersebut. Contoh sebagaimana kita sebutkan di waktu yang kemarin sebagaimana dijelaskan oleh asy bahwa al-Khaliq sebagai contoh al-Khaliq, maka ingin kita terapkan tiga Uh, petunjuk dari nama ini tadi. Pertama dalalatul mutabiqah. Al Khaliq menunjukkan di atas nama, menunjukkan di atas ada zat dan sifat, ya kan? Itu namanya mutabiqah, dalalatul mutabiqah. Tapi ada disebut juga dalalatun tadammun. Tadammun itu yang terkandung gitu ya. Kandungannya apa? Apakah nama ini mengandung sifat saja atau mengandung hanya nama zat saja, menunjukkan di atas zat. Itu namanya tadammun. Atau iltizam, Contoh tadi al khaliq berarti kan al khaliq yaitu nama Allah Azza itu mengharuskan konsekuensi al khaliq berarti dia harus berilmu, mengharuskan dia harus kudroh. Ah gitu. Jadi ada sifat yang lain yang ikut di situ. Kenapa iltizam, kelaziman? Ya, kelaziman. Makanya sebagaimana saya sampaikan pada waktu yang lalu kalau kita temurukan ada penafsir umpamanya tapi kita kita kenal bahwa dia menetapkan asma dan sifat ya bukan bukan pengingkar asma dan sifat ketika dia menafsirkan wajah wajah dengan zat umpamanya itu kelaziman Berarti dia menafsirkan secara iltizam kelaziman wajah berarti kan ada zat yang di situ menunjukkan ada zat kan ah itu namanya ikhwatil bilalanzanillahul ta'ala wa iyaqum jamian Kemudian pada pertemuan yang lalu juga mengatakan, Asyih mengatakan, kalau ada orang mengatakan anak umin bidalalatil khal, ala zat. Aku hanya beriman ya kepada sang khalik yang menunjukkan zat. Al khalik berarti menunjukkan ada zat Allah. Walau umin bidalalati ala sifat, tapi aku tidak menunjukkan, aku tidak beriman dengan petunjuk daripada sifat yang terkandung di dalam al khalik itu. Bahwa mulhidun bil isim, maka ini orang ini disebut mulhid, disebut juga orang yang menyimpang atau orang yang uh, apa namanya ini orang yang condong dari kebenaran dalam perkara isim ini dalam perkara nama ini ya taib ikhwati fillah anzani taala wa iyyakum jami'an kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy keterangan selanjutnya untuk melengkapi dari pembahasan sebelumnya ya kita lihat Lau qala qala rahimahullah qala Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah lau qala Kalau ada yang mengatakan ana umin bi annal khaliq tadullu ala wa ala sifatil khaliq. Kalau ada yang mengatakan saya beriman dengan al khaliq yang menunjukkan di atas zat Allah. Al khaliq menunjukkan di atas zat Allah. Dia beriman katanya begitu. Saya beriman bahwasanya khaliq itu menunjukkan adanya zat ad Allah. Oke. Okay. Wa ala sifatil khaliq dan aku beriman juga di atas sifatil khaliq. Ya. Dia menunjukkan di atas sifatil khaliq. Ya. Lakin la dulu ala sifatil ilmi wal kudroh Tapi al-khaliq itu bukan menunjukkan di atas sifat ilmu dan kudroh katanya. Dia ya, betul bahwa kita beriman. Kan tiga-tiganya kita harus kita, kita katakan kan harus kita imani. Petunjuk dari nama itu. Secara mutabikah. Secara tatamun dan ittizam Tapi dia secara ta, uh, mutabikah dan, dan tatamun udah. Bahwa dia meyakini ada zat. Meyakini ada sifat. Tapi... Saya nggak meyakini bahwa itu menunjukkan atas ilmu dan kudrah. Kulna kita katakan kata Asyih. Hada ilhadun eban. Ini termasuk juga ilhad. Ini juga menyimpangkan. Ini juga eh, apa namanya ini. Ini juga eh, menyelewengkan. Dan ini juga apa, eh, condong dari kebenaran. Ya. Condong dari kebenaran. Kenapa? Falazimun alayna anusbita kullama dalla alihya adal isim kewajiban kita, keharusan yang mesti kita uh, lakukan adalah kita menetapkan semua yang ditunjuki oleh nama ini. Jadi penunjukan mutabiqah, penunjukan tadamun, iltizam. Tiga-tiganya harus ada dalam setiap nama dari nama-nama Allah Azza Ya. Maka dikatakan bahwa fa inkaru syai'in mimma dalla ismu, fa inkaru syai'in mimma dalla al-ismu al minas il hadun fil ism maka mengingkari sesuatu yang ditunjukkan oleh nama dari sifat ya kan berarti kan al khaliq menunjukkan sifat ilmu dan kudroh kan tapi dia mengingkari itu ilhadun fil ismi itu juga termasuk ilhad itu juga ter penyimpangan termasuk penyimpangan terhadap uh, nama-nama Allah azza wajalla saun kana ala sifah, dalatan mutabiqatan au tadammunin au iltizamin ya sama saja ya dia pengingkarannya yang akan berik, berakibat terhadap pengingkaran yang ditunjukkan sifat ya yang ditunjukkan ala hadis sifat adalah mutawibikoh ya uh, apa namanya ini yang pengingkarannya itu akan termasuk pengingkaran mutabiqa atau tadammun atau iltizam intinya setiap nama Allah wajah wajah kita harus ya uh, apa namanya ini mengimani petunjuk tiga petunjuk dari nama itu. Setiap nama Allah pasti mengandung tiga petunjuk ini tadi. Pertama petunjuk mutabiqah, menunjukkan zat dan sifat. Ya. Yang kedua menunjukkan di atas zat atau sifat saja. Ya, Pak, ini kan tatamun dan mutabiqah ini hampir ini kan saling bergabung gitu kan. Tapi iltizam itu konsekuensi. Konsekuensi bukan diambil dari nama, konsekuensi dari nama itu di luar dia. Contoh tadi al-Khaliq maka mengharuskan sifat ilmu dan kudroh. Karena kan nggak mungkin seorang Allah SWT tanpa ilmu dan tanpa kudrah menciptakan kan nggak mungkin ah gitu jadi konsekuensi dan itu harus kita yakini semuanya ah gitu ya walinadrib walinadriba masalan hisian tatabayan pihi anwa uhadi hidalalat oleh karena itu kita akan memberikan contoh secara hisian secara fisik ya tatabayan pihi anwa uhadi hidalalat akan nampak akan nyatalah petunjuk daripada macam-macam ini atau bentuk-bentuk ini yang tiga kita sebutkan tadi mutabiqah, tadamun dan iltizam ya syekh ingin memberikan contoh real contoh dunia nyata gitu kan tidak kita sebutkan lagi tadi tentang nama lagi tapi kita ingin buat contoh dunia nyata kita supaya mendekatkan pemahaman kita laukultu kalau aku mengatakan li baitun saya memiliki rumah fakalimatu baitun fi fakalimatu bait Piha dalalat asalas. Kata rumah menunjukkan ada tiga petunjuk di situ. Kata rumah, kata beliau, ada tiga petunjuk. Ya. Fatuf ham min bait, fatuf hamu min bait annaha tadullu alal kullil bait dalalatan mutabiqatan. Maka engkau memahami dari kata rumah menunjukkan semua yang ada dalam rumah. Itu namanya dalalatan mutabiqatan, dalil petunjuk yang berkesesuaian. Contoh, rumah yang biasa di rumah itu apa saja? Berarti rumah ada pintunya, ada atapnya, ada jendelanya, ya, ada ruang dapurnya, ada tamunya, ada kamarnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya dalalatun Jadi ketika orang bilang rumah, maka kan yang terbesit pertama bagi bagi kita pasti kan, oh ini rumah. Oh, karena kalau jendelanya aja ada rumah rumahnya nggak ada jendela aja kan nggak nggak dibilang rumah sih. Jadi dalalatul mutabiqah itu yang pertama dulu. Baik. Baik ya. Wa dulu ala majlis rijal wahdah. wa ala al hamamat wahda wa salat wahda. Kalau hanya rumah itu menunjukkan ya ala majlis rijal hanya tempat duduk laki-laki sendiri saja atau kamar mandi saja atau di atas ruang tunggu saja, ya ruang tunggu ruang kumpul gitu ya. Dalalatu Ini disebut dengan dalalatu Jadi kalau rumah dipahami lengkap semuanya kan ada. Tapi kalau hanya rumah dipahami bahwa oh rumah maksudnya hanya kamar mandi atau apa itu tadammun. Itu hanya tadamm tadammun, ya. toib. Kan dua sudah masuk kan? Lianna asya minal bed karena semuanya ini bagian dari rumah. Yang tadi ada kamar mandi ada ruang tunggu, ada ruang duduk-duduk. Ini kan semuanya bagian dari rumah. Ya. wa tu lafzi ala juzin makna tu Ya. Dan petunjuk lapas di atas satu satu bagian dari rumah tadi itu disebut dengan dalalatu tabmun. Dalalatu tadamun. Taib. Watadulu ala hunaka banian banahu dalal iltizam Dan menunjukkan kata rumah juga menunjukkan bahwa di sana ada orang yang membangunnya. Ini disebut dengan dalal tu iltizam. di anna baitin illa walahu Karena tidak ada satu rumah pun kecuali ada yang membangunnya. Ya kan? Nggak ada rumah tuh plek jadi gitu aja dari langit turun nggak ada. Ah gitu ya. Ya kalau Allah mau Ustaz ya bisa saja tapi kan nggak ada. Ya belum terjadi maksudnya. Maka kita katakan Ketika kita bicara kalimat rumah, maka ini nama ini, nama rumah ini menunjukkan tiga tadi, ya, il dalalatut mutabiqah, tadammun dan iltizam. Tadammu mutabiqah berarti semua yang namakan rumah, bagian dari rumah masuk ke dalam kata rumah itu, ya, tadi itu ada rumah, ada atap, ada uh, uh, apa namanya jendelanya, ada uh, apa namanya ini atapnya, ada tiangnya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu kan tapi kalau hanya tadamun berarti kan bagian dari dari rumah itu sendiri. Kemudian iltijam apa? Iltijam bahwa ada konsekuensi dari nama rumah itu. Konsekuensi dari kata rumah berarti ada yang membangun. Karena nggak mungkin rumah itu jadi sendiri, pasti ada yang membangunnya. seperti studio kita sekarang ini nggak ada begitu jadi aja kan? Ada tukangnya, ada yang buatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ah ini dia contoh secara real dan nyata. Maka Perlakukan semua dalil tadi, petunjuk nama tadi, secara mutabiqah kadiah, secara tadammun dia, secara iltizam kadiah, kepada semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, as maha mendengar. Oke, okay, kita terapkan. Maha mendengar, itu kan menunjukkan ada zat, as Menunjukkan ada zat, ada yang memiliki, uh, pemilik maha mendengar itu siapa? Ya Allah, maksudnya yang dimaksud. Asami as nama ada yang menunjukkan zat Allah kan ada yang memiliki nama asami as itu itu siapa zat Allah ya oke okay. menunjukkan juga ya di atas apa namanya di atas sifat bahwasanya Allah bisa mendengar bukan hanya sekedar nama oke okay, dua kan zat dan e, sifat berarti ini mutabiqahnya Tadamunnya berarti asami as menunjukkan zat saja atau menunjukkan sifat saja itu tadamun ya yang terakhir adalah apa? Iltizam. Apa kelezimannya? Kelaziman daripada asami adalah al-hayat umpamanya hidup. Ya kan? Hidup. nggak mungkin ada yang asami tiba-tiba nggak hidup gitu kan. Sama seperti alkoholik juga tadi sama juga. Pasti al-hayat juga kan. Nah, gitu ya. Jadi eh, apa namanya ini Dal dalil tiga ini petunjuk ini harus dipahami. Jadi petunjuk nama terhadap mutabiqahnya atau tadamunnya atau iltizamnya. Ikhwatibillah. A'azani Allah Ta'ala wa'iyakum jamian. Para pemirsa, salam TV yang berbahagia. Anna warrabi' min awil ilhad til asma. bentuk atau macam yang kelima. Ya, macam yang kelima. Dari bentuk ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah Jadi, pertama kita sudah bahas waktu itu ya. Mungkin para pemirsa masih ingat bahwa ilhad di dalam nama-nama Allah ini terbagi kepada beberapa macam atau bentuk. Ada lima ini saya lihat. Pertama, seseorang menamakan Allah dengan dengan suatu nama yang tidak Allah namakan dirinya dengan nama tersebut ini ilhad. Atau mengingkari suatu dari nama Allah ini ilhad. Yang ketiga, mengingkari yang ditunjukkan oleh nama tersebut dari sifat. Ini juga ilhad. Yang keempat sekarang ini. Yang keempat kita lihat, yaitu apa? dari bentuk pengingkaran atau penyimpangan terhadap nama Allah an yusbita al asma lillah wa sifat lakinnya ja'al hadalatan ala dia menetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat tetapi menunjukkan nama tersebut di atas tamsil yaitu permisalan nanti kita lanjutkan selain satu di jangan kemana mana tetap di salam TV sahabat program ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Jadi bentuk keempat daripada ilhad itu sendiri adalah an nusbita al asma'a lillahi was sifat lakin yaj'aluha dalatan ala Bentuk yang keempat adalah bentuk daripada ilhad itu penyimpangan terhadap nama Allah itu adalah an nusbita al asma'. Seorang menetapkan nama-nama bagi Allah. Was sifat dan juga sifat Lakin ya ja'aluha dalatan ala tamsil. Tapi dia menjadikan nama dan sifat itu sebagai ada yang misalnya. Ada yang permisalannya. Ya dulu ala tamsil. Tamsil itu permisalannya. Ada misalnya gitu. Ada ada permisalannya. Ay dalatan ala basarin al kabasarina. Basar itu menunjukkan seperti penglihatan kita. Penglihatan Allah katanya itu sama seperti penglihatan kita. Oke. Okay wa 'ilmin ka ilmina, ya na uh, ilmu ilmu Allah seperti ilmu kita ini kan sifat-sifat semua ini ya wa maghfiratan ya wa maghfiratin ka maghfiratina dan ampunan kita sama seperti ampunan Allah dan ampunan Allah sama seperti ampunan kita wa ma asybah dan yang lain lagi fahada ilhadun karena ini ilhad juga ini adalah ilhad kenapa li anna humailun biha amma yajibu fiha ya karena seorang itu condong dari nama-nama tersebut yang wajib yang seharusnya tidak condong dia harus tegak lurus al wajib isbatuha bila tamsil karena yang wajib itu menetapkan nama dan sifat-sifat itu tanpa harus dimisalkan ya kan dimisalkan oh tangan Allah seperti tangan kita ya penglihatan Allah sama seperti penglihatan kita ilmu Allah sama seperti ilmu kita ini juga bagian daripada ilhad kenapa karena dia mentamsil itu menyerupakan memisalkan dengan makhluk ini nggak boleh anak khamis bentuk yang kelima. Ayang kula ma'budat. Dia memindahkan nama-nama itu kepada yang disembah. Kepada al-ma'budat. Kepada segala sesembahan selain Allah. Au yashakku asma'an min halil ma'budat. Atau dia mengambil nama-nama dari nama-nama tersebut untuk yang disembah. Jadi dia memindahkannya lil ma'budat. Ya. Dia memindahkan nama-nama Allah itu untuk lil ma'budat. ya kepada yang disembah yang disembah selain Allah atau dia mengambil nama-nama tersebut untuk yang disembah ah ha, gitu kita lihat mislu an yusamiya syai'an ma'budan bil ilah seperti dia menamakan sesuatu yang disembah dengan ilah ya sebenarnya ini ilah fahada ilhad ini adalah sesuatu yang ilhad atau penyimpangan terhadap nama-nama Allah wajhulillah au yashaqqa minha Asma lil ma'budat atau dia mengambil dari nama-nama tersebut sebagai nama-nama untuk yang disembah. Mislu Allata minal alihah. Dia katakan Aliha, Lata itu salah katanya Aliha, Wal uzza minal aziz. Sementara uzza itu dari kata al aziz. Kenapa nama Allah semua ini? Ya, wa manata minal mannan dan kata, uh, kata, mereka patung manat itu dari kata al-mannan. Naqulu hadza edon ilhad bi asmaillah. Ini juga ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Di anna alwajib 'alaika an taj'alah asma' Allahi khashatan bihi la tata'adda wa tatajawas fatashakkulul ma'budat minha asma'. Karena yang wajib kepada engkau adalah engkau menjadikan nama-nama Allah itu khusus untuk Allah. Wa la tata'adda dan jangan engkau melampaui. Wa tatajawas melebihi. Wa fatashakkulul ma'budat maka engkau menjadikan nama-nama tersebut untuk yang disembah dari selain Allah Subhanahu Ini enggak bisa. Jadi kalau kita katakan tadi allata itu dari kata alilah uh, Uzza itu dari Al Aziz. Padahal itu nama-nama Allah semua kan? Al Mannan, Al Aziz. Itu nggak boleh kita sebutkan kepada nama-nama ya uh, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quraisy kan? Mengatakan mereka ada Al-Lata, Al-Uzza, wa Manata. Yang mereka katakan Al-Lata ini ya dari Ilah. Al-Aziz, Al-Uzza ini dari Aziz. Kan nama Allah. Kan sama. Ah, gitu kira-kira ya. Ini tidak benar, ini kebatilan. Ya, ini termasuk juga bagian daripada daripada ilhad itu sendiri. Jadi tidak boleh ya. Jadi ilhad yang keempat dan yang kelima ini adalah yang keempat tadi dia menetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat tapi dia menjadikan itu sama dengan yang ada di makhluk. Ini nggak boleh. Atau yang kelima dia menjadikan nama-nama Allah itu dia pindahkan kepada yang disembah selain Allah. Seperti tadi itu. Ya, Al-Uzza katanya dari Aziz, kemudian Al-Lata dari Al-Ilah, kemudian Al-Manata itu dari Al-Mannan. Itu nama-nama Allah kan? Jadi dia apa namanya dia simpangkan kepada yang disembah dari selain Allah SWT. Dan ini adalah apa? Dan ini adalah kebatilan. Hadhi anwa ilhad di asmaillah. Inilah bentuk-bentuk ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu Ada lima tadi ya. Ada lima bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wataala. Ya. Baik, ikhwati fillah azza wa wa iyyakum jami'an para pemirsa salam tiping berbahagia. Fa ahlu sunnah wal jamaati la hiduna bi asma'illahi abadan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak ya. Mereka tidak ilhad di dalam nama-nama Allah abadan selama lamanya mereka enggak akan. Balia ya. jurunah alam aradallahu bihas subhanahu wa taala bahkan mereka memperlakukan nama-nama itu terhadap apa yang Allah kehendaki di atas apa yang Allah kehendaki dengan nama-nama tersebut. wa yusbituna la hajami an wal dalalat dan mereka menetapkan bagi nama-nama itu semua yang ditunjukkan oleh nama-nama itu. Jadi petunjuknya secara mutabiqah kah atau tadammun atau iltizam. Li annahum yarawna anna ma khalafa dhalika fa huwa ilhad karena mereka harus nawal jamaah me yang mengetahui ya bahwa sesuatu yang menyelisih hal demikian itu termasuk ilhad. Termasuk ilhad sesuatu yang menyelisih dari tiga tadi itu. ya dalam mutabiqa tadammun iltizam itu ya itu termasuk ilhad termasuk dari salah satu dari lima bentuk ilhad yang kita sampaikan tadi ya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an Wa amal ilhad di ayat Allah Ta'ala. Adapun ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ayat itu jamu ayah. Kan kita katakan tadi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kan mengatakan. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ini kan disampaikan waktu itu ya. Uh, wal Jama'ah ini tidak ilhad di dalam nama-namanya, dan ayat-ayatnya nah, kan gitu. Nah, bagaimana dengan ayat-ayatnya? Kita lihat, wama ilhad, adapun ilhad, ataupun penyimpangan terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. fal ayat jamu ayat, ayat itu jamak daripada ayah. Jadi, ayat itu bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, muprotnya ayah, seperti al-kalim itu jamak, muprotnya kalimah. Kan begitu ya? apa maksud ayat wahil alamah al mumayizah li dia itu tanda yang membedakan terhadap sesuatu ghairihi dari yang lainnya jadi yang dimaksud dengan ayat adalah satu tanda yang membedakan ya sesuatu dengan yang lain ah itu dia jadi uh, wahil alamah al Yaitu dia itu tanda yang membedakan terhadap sesuatu dari yang lainnya itu disebut ayat ya wallahu rusula bil ayat labil bil Allah SWT mengutus para rasul dengan ayat, bukan dengan mukjizat. Oleh hada karena takbir bil ayat ahsan mina takbir ibnu Oleh karena itu kata Asy'ib Muhammad Shallallahu adalah pengungkapan dengan ayat itu lebih baik daripada pengungkapan dengan mujizat. Selama ini kan kita mungkin uh, ini mujizat Nabi, ya ini mujizat ini paral yang lebih uh, pas kata beliau ayat, ayat. Kenapa? Karena katanya ayat ini lebih lebih mengena ya, lebih bagus kata beliau. Ya meskipun yang berlaku kita lihat mukjizat ya. Uh, tapi pandangan Syekh Muhammad Sallallahu uh, Alaihi kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan ayat bukan dengan mukjizat. Uh, demikian kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Uh, kenapa uh, beliau beralasan mengapa uh, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan ayat bukan dengan mukjizat? dan pengungkapan ungkapan ayat itu lebih bagus daripada ungkapan mukjizat. Mengapa? Karena ada tiga perkara. Pertama, awalan li'anal ayat li'anal ayati hiyallati yu'abbaru biha fil kitab sunnah. Karena ayat dialah yang diungkapkan dengan ayat di dalam Alkitab dan Sunnah. Karena ternyata kata beliau, ya penelitian beliau ya, bahwa ayat, kata ayat itu yang diungkapkan dalam Al-Quran dan Sunnah bukan ada kata mukjizat ya Sa'an anal mukjizat qattaqa min sahirin wa 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 udin tu'jizuhu dan kata mukjizat terkadang itu ada dari kalangan sahir tukang sihir wa udin dan tukang sulap wa ma dan yang lain-lain tu'jizu -lain. ghayrahu yang melemahkan yang lainnya kan mukjizat artinya yang melemahkan yang orang lain nggak bisa mendatangkan seperti yang dia buat kan gitu. Nah kata asy, pertama tadi alasannya kan e, kata ayat itu yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah itu satu. Yang kedua sebabnya karena kata mujizat itu bisa jadi datang dari tukang sihir atau tukang sulap yang mujizat itu sendiri kan artinya melemahkan, yang bisa melemahkan yang lainnya artinya yang lain nggak bisa melakukan seperti yang dia ia buat. Ah gitu kan. Talisan. sebab yang ketiga, kenapa? ungkapan ayat itu lebih bagus daripada sekedar mujizat. Salisan yang ketiga, anak kalimat ayat adalu alal makna al maksud min kalimat mukjizat. Karena kalimat ayat itu lebih menunjukkan atas makna yang dimaksudkan daripada kalimat mukjizat. Nah, ini dia. Kata Asyik bahwa kata ayat itu lebih mengena dalam makna yang dikehendaki. Ya, dari kata-kata daripada kalimat mukjizat. Fa ayatullah ta'ala hiyal al alamah ad-dalat. Hiya al alamah dalatu al Allah. Maka ayat-ayat Allah SWT, dia adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah SWT. Wa hina idin takunu khasatan Maka ketika itu, ayat ini menjadi kekhususan bagi Allah. Walau la annaha khasatan ma sarat Kalau seandainya itu bukan yang perkara khusus bagi Allah, maka tidaklah itu menjadi ayat bagi Allah. Kan sering kita Uh, lihat ayat-ayat ayat Allah, ayat-ayat Allah gitu kan. Jadi pengungkapan uh, apa namanya ini uh, ayat itu lebih mengena ya daripada mukjizat. Kenapa? Ini mukjizat Allah. Ini kita sering begini mukjizat dari Allah. Ya yang yang lebih baik, ungkapannya adalah ini ayat dari Allah. Ah gitu ya. Uh, karena tiga alasan tadi. Pertama, ayat itulah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan kata ayat ya kata ayat yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis itu pengungkapan dengan kata ayat yang ketiga yang kedua bahwa mujizat terkadang bisa jadi bisa ada bisa saja datang dari tukang sihir tukang sulap dan yang lain yang membuat orang lemah atau tidak mampu untuk mendatangkan seperti yang dia buat yang ketiga bahwa kalimat ayat itu lebih mengena di atas maksud yang dikendaki daripada kata mujizat maka ayat ayat Allah itu kan tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah dan ketika itu ya apa namanya ini itu menjadi khusus bagi Allah. annaha khasatan <saiden> masarallahu Kalau seandainya itu bukan sesuatu yang khusus bagi Allah, maka itu tidak 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 menjadi jan, tidak menjadi tanda baginya. Ikhwati fillah taala wa jami'an. Nanti kita lanjutkan selain satu ini jangan kemana mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. <sumrit> Ikhwati ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Jadi tadi kata Syekh bahwa ungkapan ayat itu lebih mengena daripada mu'jizat. Kenapa? Karena tiga alasan. Pertama, ayat itu diungkapkan di dalam bahasa Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua, mu'jizat itu bisa jadi terjadi dari orang sahir, tukang sihir atau tukang sulap ya yang membuat orang lain uh, lemah atau tidak bisa mendatangkan seperti yang dia buat. Kemudian kalimat, kalimat ayat itu lebih mengena di atas makna yang dimaksudkan daripada kata mukjizat, ya. Karena ayat Allah, ayat-ayat Allah itu maksudnya yang khusus untuk Allah, ya, yang menunjukkan terhadap Allah Wajahul Dan ketika itu itu menjadi keistimewaan kekhususan bagi Allah. Kalaulah dia bukan kekhususan, maka itu tidak menjadi ayat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa salam tipi rahimani Taala wa jamian para penonton yang masih setia mengikuti kajian kitab syarah al-aqidah al-wasidiyah. Wa ayatullahi subhanahu wa ta'ala atau wa ayatullahi azza wa jalla tanqasimu ila qismaini ayatun kauniyatun wa ayatun syara'iyatun. Ayat-ayat Allah azza wa jalla itu terbagi dua. Ada ayat yang disebut dengan ayat kauniyah dan ada ayat syara'iyah. Ini dia. Dua ayat ini. Ayat kauniyah dan ayat syara'iyah. Falayatul kauniyah maya bil takwin. Adapun ayat-ayat kauniyah adalah yang terkait dengan penciptaan dan pembentukan. Misalu kauluhu ta'ala. Contoh dari itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Wa min ayatihi laylu wa naharu wa syamsu qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Adanya matahari dan bulan dalam surah Fusilat ayat yang ke-37. Itu ayat kauniyah namanya. Yang menunjukkan penciptaan dan pembentukan. Bukankah Allah yang menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan? Jawabannya iya. Ah gitu kan? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma antum basharun Thumma antum basharun di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT bahwa Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian, ya, apa namanya ini? Kemudian kalian itu menjadi manusia yang berkembang biak. Dari awalnya kan Allah SWT menciptakan Adam kan dari tanah. Baru kan yang betul. Setelah itu kan nggak tanah lagi langsung secara langsung kan. Tapi dari saripati mani. Tapi asal kejadiannya dari mana? Dari tanah. Kemudian berkembang biak. Ah demikian ya. Dalam surah Rum dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-20. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilaful alsinatikum wa dan perbedaan lisan-lisan kalian dan juga warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguhnya hal demikian itu adalah tanda-tanda bagi semua alam. Ya. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kebesaran Allah mana mukum bil wan nahar tidur kalian di siang di malam hari dan di siang hari wa batiqa ukum mimpali dan kalian mencari dari dari karunia Allah inna fidali kala ayatil liqom yasmaun sungguhnya hal itu menjadi tanda ya tanda-tanda kebesaran bagi tanda-tanda kebesaran Allah kaum yasmaun bagi kaum yang mau mendengar wa min ayatihi yurikum al barqa khaufau wa tamaa dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memperlihatkan kepada kalian. Al-Barqa kilat. Haufan. Ya. Apa namanya ini? E, sebagai bentuk ketakutan. Wa Dan keinginan kalian terhadap rahmat Allah SWT. Wa yunazzilu minas sama. Dan Allah SWT menurunkan dari langit. Ma'an air. bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah menghidupkan bumi setelah dia matinya. Inna fidali kala ayat ilmi kaum yang kilun sungguhnya hal itu menjadi tanda-tanda. Sungguh hal demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah terhadap orang-orang kaum yang mau berakal, mau berpikir. Wamin ayat ini dan diantara antara tanda-tanda kebesaran Allah antaku masama awal arq bi amri bahwa tegaklah langit dan bumi dengan perintah Allah. Tuma ida da akum da awatam min al ida antum takrojun. Kemudian apabila Allah wajah menyuruh kalian dengan sebuah seruan dari bumi ida antum takrojun maka kalian pun akan keluar artinya nanti kita wapat ya wapat dan akan kembali kembali akan ditubuhkan ya sangka kala itu naf nafasaniya maka manusia akan kembali bangkit dari kubur mereka semuanya ya dalam surah rom ayat 22 25 itu bisa dicek jadi ini ayat ayat ini menegaskan bahwasanya ayat ayat Allah secara kauniah yaitu penciptaan dan pembentukan. Ini semuanya kan Allah terangkan ini. Ini Allah menciptakan ini, Allah buat ini, Allah buat ini kan gitu. Ya. Ini semua menunjukkan ayat-ayat Allah yang terkait dengan kauniyah namanya. Ayat-ayat kauniyah. Dan ini harus kita imani. Ini kita harus imani. Dan ini di sini tegas ya, makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Salul Usaimin tadi, Al-Qur'an semuanya ungkapannya dengan kata ayat, tidak dengan mukjizat gitu ya. Tidak dengan mujizat, tapi ayat wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi ini sering bolak-balik dalam Al-Qur'an. Fahadil ayat al kauniyah maka inilah ayat-ayat kauniyah. Wa insyita fakul kauniyah tun kodariyah. Kalau engkau mau, engkau namakan dia kauniyah kodariyah. Kauniyah itu artinya apa? penciptaan kodariyah ketentuan, ya, ketetapan Allah Muazzza wa Jalla. Wakanat ayatan lillah dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Di anahulaya sati wal khalqa an yafaluhah. Karena tidak ada makhluk yang bisa menciptakan seperti yang Allah buat. Ada rupanya makhluk bisa buat matahari. Ada mata, Makanya ketika uh, Nabi Ibrahim ya berdebat dengan Namrud apa? Kata Nabi Ibrahim, Robku datangkan matahari dari timur, engkau datangkan dari barat yuk. Matahari biar nanti ketemu dengan matahari yang Allah, Allah buat. Abu Hietal maka yang Kapiri ini menjadi hancur, Gak ada lagi hujahnya. Iya, jadi nggak ada yang bisa membuat seperti yang Allah wajah wa buat. Ya. Makanya menjadi petunjuk dan tanda-tanda kebesaran Allah. Pemakzulan sebagai contoh kata Syekh tidak ada salah seorang pun yang bisa membuatkan seperti matahari dan bulan. Tidak ada juga yang bisa mendatangkan malam. Apabila siang sudah datang. Siang datang, kita bilang, oh jangan dulu. Malam kita teruskan. Siang nanti aja. Tidak ada. Kalau waktunya sudah datang, Allah buat datang. Nah gitu ya. Wala bin nahari dan juga tidak orang mampu membuat siang apabila malam sudah datang. Ada mau maghrib mamanya. Oh jangan dulu, aku mau buat siang terus nggak ada. Ya maghrib ya maghrib sudah dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. ayatun kauniyah, fahadil ayat kauniyatun. Maka ayat-ayat ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kauniyah maksudnya apa tadi? Penciptaan dan pembentukan. Ini kan semua hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ini. Wal ilhad biha an yan sibuha au an yan sibaha nasabayan sibu an yan sibaha ila ghairillahi istiqlalan au i'anatan. Dan ilhad penyimpangan di dalam ayat-ayat Allah bagaimana? An sibaha bahwa dia menyandarkan menyandarkan ayat-ayat itu ila kepada selain Allah. Istiqlalan secara 100% istiqlalan itu secara mandiri au musyarakatan atau karena musyarakah. Musyarakah itu artinya membantu ya apa namanya ini bersyir, bersyirikat bersyir, 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 atau i'anatan atau membantu. Jadi menisbahkan ya ayat-ayat Allah SWT kepada selain Allah itu bentuk penyimpangan terhadap ayat Allah. Ya, menisbahkan ataupun menyandarkan ayat-ayat ini kepada selain Allah yang itu ayat, -ayat Allah Azza tapi dia uh, sandarkan kepada selain Allah. Baik dalam istiqlalan mandiri artinya ada orang lain bisa seperti itu, ada makhluk lain, au musyarakatan atau berkongsi dengan Allah, au anatan atau membantu Allah ini semuanya bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk uh, apa namanya ini? Ilhad atau penyimpangan dalam ayat-ayat Allah SWT. Payakul. Maka dia mengatakan, masalah. ini sebagai contoh penyimpangannya. Payakul Hada min walil fulan. Hada min waliyil fulani. Ini dari wali si pulan. Datang hujan atau datang malam. Ah, datang malam ini, ini karena wali pulan yang buat ini. Ah gitu. Berarti kan dia menyandarkan tanda-tanda kebesaran Allah itu kepada makhluk kepada si pulan secara istiqlalan mandiri. Enggak enggak dikatakan lagi bersama Allah, enggak ini si pulan ini yang buat. Ya. Au min nabiyil fulani atau ini dari nabi si pulan, ini enggak boleh. Dia mengatakan ini dari dari, dari wali si pulan atau dari nabi si pulan enggak boleh. Au syaraka nabil nabiyil fulani atau ikut berkongsi di dalam tanda-tanda itu nabi si pulan. Au walil fulan atau wali si pulan. Itu enggak boleh. Allah hafihi atau wali sipulan atau nabi sipulan itu membantu Allah dalam perkara tersebut. Ini ilhat semuanya, nggak boleh. Kalau Allah Taala, Allah Azza wa Jalla firman, kulid kulid zamtum, zamtum. Kata katakan wahai Muhammad. Serulah orang-orang yang kalian anggap. Serulah orang-orang yang kalian duga. Mindunilah dari selain Allah. Kalian seru aja, kalian panggil aja yang kalian duga sebagai Tuhan dari selain Allah SWT. Mereka tidak memiliki seberat biji gandum, biji sawi pun. Di langit dan di bumi. Allah SWT tidak ada. Dalam membuat langit dan bumi itu ada perkongsian, ada yang ada yang kongsi dengan Allah enggak wa minhum min dan tidak ada pula bagi Allah dari mereka itu bantuan. Jadi Allah menafikan di sini dalam surah Saba ayat 22 ini. Jadi Allah menafikan tidak ada yang bisa membuat seperti Allah atau tidak ada pula yang berkongsi dengan Allah dan tidak ada pula yang membantu Allah Subhanahu dalam penciptaan langit dan bumi walaupun hanya sebesar biji-biji sawi. saham mereka enggak ada walaupun hanya sekecil itu enggak ada Allahu akbar Allah nabikan semuanya jadi kalau ada orang menisbahkannya kepada orang lain kepada makhluk dalam perkara seperti ini maka dia telah ilhad telah menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala istaghfirullah anzani taala wa iyakum jami'an waktu kita sudah habis ya nanti insyaallah taala pekan ataupun uh, pertemuan akan datang kita akan uh, sempurnakan lagi akan kita bahas lagi insyaallah taala mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat hadza wa nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh